Pertanyaan sebab sekarang kan semua main online. Okay, kalau trending, tipu menyamarakan trending. Yang trend sekarang, yang menyamarakan, yang pakai Telegram tadi. Yang kena pula polis. Katalah yang menyamar tu dia menyamar saya punya bos kan. Nak pinjam duit kat saya. You rasa saya nak tanya tak bos? Eh bos, takkan tak ada duit. Come on bos, kan? Kita pula cakap bos nak pakai apa bos? Nak pakai RM5,000 je. Tak apa, saya up RM10. Oh, bos kan nak pinjam duit kan? Lala kena scam. Itu yang bahaya lah. Kalau tipu menyamarakan ni, kita khawatir yang dia menyamar tu adalah orang yang lagi besar pada kita. Sebab jarang kita akan macam nak tanya lebih-lebih kan. Eh, dia orang message. Telegram dia message. Message. Kan? Itu tadi saya sebut tiga tu tadi. Logik akal. You ada tu tiga benda, you akan selamat. Takkan kena scan. Itu tiga benda tak melibatkan kos pun. So, you ada tiga layer tau nak buat semakan tau. You ada CC ID scanner, suruh center, you boleh semak. Banyak benda tu saya kata. Jangan salah.